Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inni as'aluka at-tawfiq wal ikhlas wa dawaman ni'mah wa husnul khatimah. Apa kabar pemirsa? Di hari ini Jejak Islam mengunjungi kota Lhokseumawe untuk melihat sebuah jejak peradaban dari peradaban Samudra Pasai. Samudra Pasai adalah suatu kerajaan yang memberikan ekspansi Islam pertama sekali di Nusantara. Seperti apa Samudra Pasai di daerah Lhokseumawe dan seperti apa makam Sultan Malikul Saleh. Mari kita saksikan perjalanan jejak Islam di kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh. Waalaikumsalam. Sehat Pak, Bu, sehat. Alhamdulillah. Kita dari Jejak Islam, dari TVRI ingin melihat sejarahnya Samudra Pasai. Karena ini kan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Seperti apa Bunda? Kita punya pengelola museum, kebiasaan di sini begitu masuk kita mengisi tamu. Saya isi dulu ya Bunda ya. Setelah itu seperti apa Bunda? Kalau mau melihat koleksi yang ada di museum ini bisa dipandu oleh duta museum kita, Nani Sudar. Silakan. Terima kasih Bunda. Museum Islam Samudra Pasai terletak di Desa Beringin, Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara dan mulai resmi beroperasi sejak tahun 2019. Cagar budaya Samudra Pasai terdiri dari dua bangunan utama, yaitu museum dan menara monumen Samudra Pasai yang terletak sekitar 100 meter dari bangunan museum tersebut. Nah, jadi di sini Pak, kita ada beberapa catatan para penjelajah yang pernah menjelajahi kerajaan Samudra Pasai. Nah, untuk yang pertama ada Marco Polo, yang singgah di Samudra Pasai pada tahun 1292. Ada juga Odorico. Odorico ini selain menjadi penjelajah, dia juga seorang misionaris, orang yang mengajarkan aliran agama Kristen yang berasal dari Eropa. Di sini juga ada Ibnu Battuta. Ibnu Battuta ini berasal dari Maroko. Ada juga Laksamana Cheng Ho. Nah, Laksamana Cheng Ho ini penjelajah yang berasal dari Cina, gitu Pak ya. Nah, dan terakhir ada Tom Pires yang berasal dari Portugal. Nah, untuk catatannya Tom Pires itu namanya Summa Oriental. Nah, kalau di sini kita ada beberapa batu nisan sultan. Nah, untuk Samudra Pasai sendiri kita ada 20 sultan yang pernah memerintah di Kerajaan Samudra Pasai. Dimulai dari pendiri Kerajaan Islam Samudra Pasai yaitu Sultan Al-Malik Aswali, yang memerintah kurang lebih itu sekitaran 10 tahun gitu Pak. Aswali ini sendiri merupakan gelar yang diberikan kepada beliau dikarenakan beliau selain menjadi raja yang bijaksana, beliau juga seorang ulama yang taat beragama gitu Pak. Nah, kalau ini merupakan sultan yang paling lama gitu Pak ya memerintah di Kerajaan Samudra Pasai, Sultan Zainal Abidin. Beliau memerintah di Kerajaan Samudra Pasai selama 50 tahun. Ini dia kesultanan berarti ya? Iya betul. Berarti kesultanan itu tunduk kemana? Ke Khalifahan Turki atau seperti apa? Kalau kita Sultan Al-Malik Aswali ini bermain di Asia Tenggara gitu Pak. Jadi memang Kerajaan Samudra Pasai ini berdiri di kakinya sendiri. Nah, ada satu yang Malikah nih Pak. Jadi di antara sultan-sultan lainnya, kita Samudra Pasai mempunyai satu sultanah ataupun ratu yang pernah memerintah. Kita di sini juga akan melihat ya Pak ya, ada beberapa makamnya. Nah, ada gambar foto makam. Nah, seperti di sini ada gambar
foto makam Sultan Malik Aswali. Oke ya Pak, kita akan melihat beberapa batu nisan pada masa kerajaan Pajajaran. Baik. Wah, ini batu nisan yang berlukis tulisan Arab. Ini nisan siapa? Nah, kalau nisan ini nisan Siti Rahiman. Hmm. Siti Rahiman itu sendiri merupakan istri dari Perdana Menteri Kerajaan Samudra Pasai. Yeah. Nah, ini batu nisannya. Hmm. Ini Sadrul Akabir. Yeah. Sadrul Akabir ini Perdana Menteri Kerajaan Samudra Pasai yang berasal dari Baghdad. Hmm. Berarti Perdana Menteri dari sebuah raja itu dari Arab, dari Baghdad, dari Maroko dan seterusnya. Iya, ini jadi dekat hubungan Samudra Pasai itu mempunyai hubungan dengan Turki, dengan Maroko gitu. Masya Allah, berarti sebagai penasehat juga raja ya. Betul. Baik. Kalau yang ini nisan siapa? Ini Na'inah Husamuddin. Nah, jadi beliau wafat pada tahun 823 Hijriah. Dan untuk lokasi makamnya ini ada di Gampong Pi ya Pak. Gampong Pi masih sekitaran Samudra. Baik. Batu nisan ini berbeda dengan yang tadi sebelumnya. Ini batu nisan pada fase seperti apa? Nah, kalau tadi kita di sana nisan marmer, terbuat dari marmer. Kalau di sini kita batu nisan yang mempunyai tipologi. Jadi kita di Samudra Pasai ada dua tipologi. Nah, untuk yang pertama di sini ada tipologi kuah Pasai. Yeah. Jadi di sini kita ada dua mata uang resmi kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama di sini ada dirham. Nah, dirham ini sendiri terbuat dari emas murni. Jadi untuk ukurannya 70% emas murni, 25% perak dan ditambahkan 17 karat sembarang. Luar biasa. Berarti satu dirham itu berapa gram emas? Nah, itu tergantung dari ukurannya. Jadi kita ada tiga ukuran, ada ukuran kecil, ukuran besar dan ukuran sedang. Wah, Masya Allah ya, berarti ini memang betul-betul kaya dengan kandungan alam emas di Samudra Pasai ini. Baik, ini tulisan dari Ibnu Battuta. Apa isinya, Nanik? Nah, jadi isi di dalam rila Ibnu Battuta ini beliau menceritakan bagaimana keadaan Samudra Pasai pada masa itu. Yeah. Nah, jadi dalam isi ceritaan dari Ibnu Battuta ini beliau menjelaskan bahwasanya di Samudra Pasai ini raja-rajanya itu bijaksana, alim dan juga masyarakatnya itu hidupnya makmur dan juga aman. Sehingga beliau menjuluki Samudra Pasai pada masa itu Sumutra Madinah dengan Sumutra. Baik. Dan pemahamannya dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Benar. Baik. Nah, jadi ini hanya replikanya saja, Pak. Dan yang aslinya masih sampai saat ini masih ada? Masih ada di Museum Nasional Prancis. Oh, di Prancis. Dan Museum Islam Samudra Pasai satunya museum yang punya replika dari ceratan Ibnu Battuta. Baik. Pemirsa, Samudra Pasai adalah kerajaan pertama di Nusantara dan itu letaknya ada di Aceh Utara. Betapa besar alam semesta, kandungan alam yang ada di daerah Samudra Pasai ini. Dan bahkan bentuk sebagai bentuk jual belinya itu menggunakan dinar dan dirham. Dan ini membuktikan
Aceh kaya dengan kandungan alam di daerah Samudra Pasai ini. Nah, lalu bagaimana tentang kerajaan-kerajaan di daerah Samudra Pasai ini? Dan bahkan mereka menggunakan jalur Selat Malaka sebagai bentuk ekspansi dan sebagai bentuk membangun persaudaraan antara Aceh dan negara-negara Arab, Syam, dan sejenisnya. Nah, saat ini saya sedang bersama Bunda Nurliana. Beliau adalah kepala di Museum Islam Samudra Pasai ini sekaligus merangkap di bagian kebudayaan. Nah, Bunda, kalau kita ingin melihat begitu menyebut nama Samudra Pasai, itu tidak ada yang tidak tahu bahkan. Dan bahkan dari Samudra Pasai inilah awal mulanya penyebaran Islam di Nusantara. Nah, seperti apa perjuangan para Sultan Malikul Saleh dan para ulama, para kerajaan, bahkan kalau kita ingin melihat di seputaran pendamping-pendamping kerajaan itu ada para ulama dari negara-negara yang bukan hanya dari Aceh, ada dari Maroko, dari Arab dan sejenisnya. Ini kan membentuk bagaimana dulunya masyarakat ini begitu luar biasa dalam bentuk silaturahimnya bukan lagi antar penduduk tapi antar negara. Nah, seperti apa Bunda? Sebenarnya kerajaan Samudra Pasai ini adalah sebuah kerajaan yang luar biasa. Kerajaan Islam yang luar biasa. Ketika kita menjajaki siapa Sultan Malikus Saleh itu sebenarnya sendiri. Sultan yang mendirikan kerajaan Samudra Pasai. Tertulis di batu nisan beliau sebentuk inskripsi atau sosok siapa beliau yang takwa, pemberi nasihat, dicintai, dan orang yang selalu takut akan azab Allah. Siapa sebenarnya raja itu? Raja yang luar biasa, raja yang diimpikan dalam konteks kita orang beragama Islam. Dari situ kita menjajaki betapa besar dulu kerajaan Samudra Pasai dibuktikan oleh kedatangan para penjelajah. Kalau kita melihat ke belakang, sebenarnya penjelajah ini tidak sembarang tempat dia mau singgah. Kecuali tempat-tempat yang menurut mereka itu tertarik. Di sini dulu rempahnya yang luar biasa, masyarakatnya yang begitu bersahaja, begitu damai, rajanya yang begitu adil, cinta dengan masyarakatnya, tertarik pada saat itu para penjelajah untuk datang. Ada seorang penjelajah yang menjadi teman sultan di saat itu, Sultan Malikul Zahir, yaitu Ibnu Batuta. Beliau menulis di dalam suatu perjalanan beliau yang dinamakan Rihlah Ibnu Batuta, dituliskan bahwa kota ini sebagai Madinah Sumutra. Madinah Sumutra, Madinah yang sebenarnya kita tahu Madinah Al-Munawwarah, bagaimana kehidupan di Madinah itu, begitulah seperti adanya kehidupan di sini dahulu. Pemirsa, tadi kita sudah melihat bagaimana jejak peninggalan sejarah dari kerajaan Sultan Malikus Saleh atau Samudra Pasai. Dan kita ingin melihat bagaimana pemakaman seorang ulama, seorang raja, seorang sultan dimakamkan di daerah Aceh Utara, di gedung ini. Dan mudah-mudahan nanti ketika kita melalui pemakaman itu makin mengajarkan arti sebuah kehidupan bagi kita. Beliau seorang raja yang adil, seorang raja yang amanah, mengayomi masyarakatnya dan paham ilmu agama. Mudah-mudahan kita mempersiapkan bekal untuk bertemu dengan Rabb yang Maha Baik. Mari pemirsa, kita pergi ke makamnya Sultan Malikus Saleh. Pemirsa, alhamdulillah kita sudah sampai di komplek pemakaman Sultan Malikus Saleh.
Bahkan saking masyarakat di daerah ini begitu mencintai Sultan Malikus Saleh ini sampai menamakan sebuah universitas di daerah Lhokseumawe ini dengan sebutan Universitas Malikus Saleh. Bagaimana di dalam apa saja kegiatan dalam pemakaman ini? Seperti apa saja yang ada makam-makam di samping Sultan Malikus Saleh ini? Mari kita saksikan seperti apa di dalamnya. Jejak peninggalan Kesultanan Samudra Pasai diketahui melalui bukti arkeolog ditemukannya makam Raja-Raja Pasai di Kampung Gedung Aceh Utara. Area makam para Raja Samudra Pasai itu berada tidak jauh dari reruntuhan bangunan Kesultanan Samudra Pasai yang persisnya berlokasi di Desa Beringin, Kecamatan Samudra, Lhokseumawe. Dari deretan makam para raja, terdapat makam atas nama Sultan Malik Al-Saleh, yakni raja pertama sekaligus pendiri Samudra Pasai. Tidak hanya makam Sultan Malik Al-Saleh, tapi ada juga makam Sultan Malik Az-Zahir, Tengku Putplu, hingga Ratu Al-Akbar. Pemirsa, saat ini kita sudah berada di makamnya Sultan Malik Al-Saleh. Dan ini makam beliau dan di sampingnya adalah makam putranya. Setiap kita pasti juga akan menyusul untuk berjumpa dengan Rabb yang Maha Baik. Sosok Sultan Malikus Saleh sudah mempersiapkan bekal perjalanannya, membangun pasif pahala dan peradaban. Lalu bagaimana dengan saya, dengan kita semuanya? Nah, di sini akan dijelaskan seperti apa nukilan-nukilan dalam batu nisan yang menggambarkan sosok seorang Sultan Malikus Saleh dalam kehidupannya berbaur dengan masyarakat. Di samping saya ada Soekarna, beliau bagian kebudayaan di Museum Aceh dan ingin menjelaskan bagaimana sosok kepribadian dari ulama, seorang pemimpin yang mengayomi masyarakatnya. Bagaimana Bang Soekarna? Menarik di saat kita melihat tentang kepribadian daripada Sultan Al-Malik Al-Saleh ini tentang bagaimana sesungguhnya pelopor kebangkitan Islam pertama sekali di Asia Tenggara. Di saat kita berbicara tentang Samudra Pasai, kita harus langsung menganalisa bahwa Kesultanan Samudra Pasai adalah Kesultanan Islam pertama di Asia Tenggara, yang mana harus kita ketahui pula bahwa Kesultanan ini adalah Kesultanan ataupun sistem perpolitikan Islam pertama yang mengadopsikan Islam serta syariatnya ke dalam parlemen ataupun ke dalam kabinet pemerintahannya. Pelopor kebangkitan Islam Asia Tenggara itu adalah Sultan Al-Malik As-Saleh. Di sini kita harus mengetahui bagaimana sebenarnya apa saja yang dilakukan oleh Sultan Al-Malik As-Saleh di saat beliau mengubah wajah Asia Tenggara dari zaman sebelum Islam ke masa Islam, karena beliau yang memproklamirkan, menerima dan serta menyebarkan agama Islam pertama di Asia Tenggara, yaitu tertulis pada batu nisannya. Berikut kita lihat nukilan ataupun petikan-petikan inskripsi yang menerangkan tentang biografi daripada Sultan Al-Malik As-Saleh. Ini kita melihat sisi bagian kaki ataupun bagian selatan daripada nisan kubur daripada Sultan Al-Malik As-Saleh. Di sini kita bisa melihat ada 3 panel tulisan dalam bidang sebelah luar. Di sini disebutkan Hadzal Qabru Al-Marhum Al-Maghfur. Ini adalah kubur orang yang mengharapkan rahmat dan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin sifat yang umum dimiliki oleh semua manusia, terutama manusia ataupun umat muslim. Kemudian sifat pertama yang spesifik yang dinukilkan oleh orang yang sangat mengenal tentang kepribadian Al-Malik As-Saleh, yaitu At-Taqiyun Nasih, orang yang selalu meninggikan ketakwaannya. Pemirsa, kita sudah melihat bagaimana peninggalan-peninggalan sejarah
pada kerajaan Samudra Pasai ini. Kita sudah melihat bagaimana makamnya seorang ulama, seorang raja, seorang sultan dalam mengayomi masyarakatnya. Samudra Pasai menjadi sumber daya alam yang begitu berlimpah. Salah satunya karena ada sosoknya para pemimpin yang dia cinta pada rakyatnya, mencintai agamanya, mensyiarkan agama, sehingga Allah anugerahkan kemakmuran dalam negeri ini. Samudra Pasai memberikan sebuah nilai bagi kita, betapa Aceh dahulunya membuka ekspansi bukan hanya dalam tarafnya lokal, tapi bersahabat ke berbagai negara Eropa, Mesir, Arab, dan seterusnya, bahkan Cina. Dan ini membuktikan betapa besarnya peradaban yang dibangun. Dan bahkan nilai tukar uangnya pun dalam bentuk emas, dirham, dan dinar, dan perak. Dan ini membuktikan ternyata alam kekayaannya betapa besar, betapa sukses. Dan ini menggambarkan bagi kita ternyata untuk sebuah keberhasilan, sebuah kemakmuran, kejayaan peradaban dimulai dengan mencintai agama, mensyiarkan agama, lalu nanti Allah berkahkan kehidupannya. Mudah-mudahan perjalanan jejak Islam di hari ini mengajarkan arti bagi kita untuk terus mendalami nilai-nilai agama, untuk terus cinta kepada ulama, untuk terus menjadikan masjid menjadi peradaban bagi kehidupan kita. Terima kasih sahabat semuanya, mudah-mudahan kita berjumpa kembali dalam jejak Islam.